paling song tak berhenti nak main musik lagi lah. Saya Suhdi, saya dari Gapura, desa saya Paloloan. Kalau di sini itu diutamakan ikon Sunep. Karena apa? Karena memang diadakan pelatihan di Sunep dan memang programnya itu hanya ada di Sunep. Terus bati-bati yang sudah kami buat yaitu diantaranya ada ayam cukir, ada labang mesem, juga masjid jami dan juga yang lainnya. Yang penting itu mengarah pada ikon Sunep. Terus kami tidak hanya membuat bati-bati tulis, juga membuat batik siburi, ada batik siburi, ada batik lukis, dan juga batik-batik yang lainnya. Saya itu memilih menguruti di batik itu karena memang pertama saya suka seni. Terus kenapa saya suka seni? Karena memang seni itu memang apa ya, harganya itu mahal seperti itu. Dan juga ingin melestarikan budaya batik yang ada di Madura. Dari beberapa desa, ada dari Lenteng, ada dari Peragaan, ada dari Gapura, macam-macam ngumpul di sini, semua adalah rangka untuk belajar dan bagaimana berbisnis dan punya usaha sendiri, yaitu bisnis batik yang dikeluti. Ya memang tidak mudah untuk mengajak teman-teman anak muda yang hari ini, ya katakan mas tahu sendiri kan, ya maunya anak muda sekarang ya foya-foya segala macam. Kita ya, saya sendiri mulai kemarin memotivasi tugasnya saya mendampingi teman-teman, mengajak teman-teman bagaimana selalu ya ayo semangat dalam rangka perbaikan ekonomi ke depan demi anak-anak muda. Ya saya tiap hari di sini mendampingi teman-teman ke depan.